Sampai rumah dia tetap baik sama kita. Assalamualaikum. Ibu marah ya sama saya? Dia nanya gitu sama saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak keluarga semua, family semua, ini meninggalnya ibu ini dadakan. Artinya kita nggak nyangka ya. Ya duduk, habis kita sholat subuh biasa kan. Sama saya udah selesai berimam. Selesai duduk biasa, minta makan, dikasih makan. Dia jalan biasa. Tapi begitu baru suap-suap, baru terlansap nggak lama. Dia sakit rumah saya dari kiri, mungkin jantung gitu ya. Nah itu terus lemes tangannya gini. Sibuk semua. Sibuk semua ya udah. Kita bisikin semua di telinga. Semuanya kalimat-kalimat Allah ya, gimana kita minta kepastian, kita bawa ke rumah sakit, ternyata ya memang udah meninggal. Kita yakin juga waktu di rumah sakit itu udah meninggal, tapi kita nggak yakin karena belum ada kepastian dari dokter kan, kita bawa ya, tapi nyatanya beginilah. Dan ini ibu orang yang sangat ya, selama saya 54 tahun kita 68 kami rumah tangga sampai detik ini orang ibu emang susah nyari begini, susah. Di kemana saya pindah dia ikut, kemana dia ikut. Ini orang paling ngurus suami nggak tanggung-tanggung nih. Paling contoh luar biasa. Makanya kita pun sukses ini, anak-anaknya cucunya diperhatiin. 54 tahun nanti April tahun depan kan, kita bisa bertahan, berarti dianya orangnya tanggung jawab dengan rumah tangga. Jadi ini saya merasa kehilangan banget. Karena apa? Kesannya tidak ada apa, sedih aja, baik melulu kesannya, jadi sedih. Jadi inilah, saya di beliau duluan, padahal kalau umur jauh kan, kayak 81 dia, baru 73. Ya umur Allah punya kan, terserah Allah. Nah beginilah keadaan dia. Dan memang selama ini kami selalu berdoa pada Allah. Saban berdoa selalu minta, ya Allah kalau memang waktunya kami dicabut, cabut aja Allah, jangan kami di apa menyusahkan orang siapapun, jangan kami sampai berhari-hari bertidur-tidur diurus, tolong ya Allah kalau memang waktunya cabut, cabut aja Allah. Alhamdulillah ini dijabah Allah nih, nggak ada sakit, nggak ada nyusahin orang begini ya, insya Allah usul timah lah. Thank you.
saya senang sama dia ini sebenarnya. Saya tuh dari dulu itu senang sama laki-laki yang bersih, yang perlente. Jadi saya suka gitu. Itu aja sebenarnya bikin luluhnya, dan dia orang setia kok. Sekalian, ini saya baru selesai memakamkan ibu dengan penuh ketenangan dan penuh khusyuk, dan semuanya anak cucu hadir, semuanya menantu dan handai taulan dan ustadz-ustadz juga hadir semuanya, karena beliau ini backgroundnya memang orang yang sering ini punya apa masih taklim, jadi kemana-mana dia itu dikenal. Nah, saya nih kenalnya ya hanya di layar kok. Dia memang di masjid kami kenal semua sama dia. Dia megang perambanan bendahara, dia melulu. Karena dia orang yang bisa dipercaya. Ya, begitu udah tua ya kita gak sanggup, ya udah kita serahkan sama yang muda-muda. Nah, inilah background dia nih, seorang ibu. Seorang ibu yang patut ditiru sama anak cucunya semuanya. Beginilah rumah tangga itu yang bagus. Usus suami, ngurus suami gak tanggung-tanggung. Pokoknya di mana, kemana suami ikut, ayo. Terus kemana aja. Selama saya sekian puluh tahun di Coast Guard, pindah sana pindah sini, dia ikut terus memperhatikan makan saya, pakaian saya nggak suruh, dia begitu sendiri. Bukan saya kamu gini, nggak perlu, dia tahu sendiri tugasnya. Itulah hebatnya. Jadi tanpa saya komando, tanpa saya kasih tahu, dia tahu sendiri apa tanggung jawab dia. Nah, itu yang tidak ada, yang kepada yang teman-teman yang lain tuh saya dengar tuh nggak ada yang begitu. Susah, ada satu-satu. Nah, itu makanya kadang-kadang ya, rumah tangga itu berantakan, ya itu dari awal pertama rumah suami itu yang pertama. Nah, kata tadi ustazah tadi bilang istri meninggal itu gampang kali masuk surga asal suaminya ridho, tidak ada dosa, itu langsung diterima Allah. Nah, kalau suami ini, kalau andainya dia nyangkut, dia bisa tolong karena dia udah masuk surga duluan, dia punya tanggung jawab. Nah, itu jadi saya memang rasanya ya udahlah, saya nggak tahu, mudah-mudahan Allah kasih kuatan sama saya supaya saya tetap tegar. Nah, biar gimana pun ya, secara logika, secara manusiawi ya, saya memang kehilangan banget karena ibu ini adalah sebagai apa, pemberi semangat saya, memotivasi apa aja, jadi nggak pernah melemahkan saya, selalu bikin maju, nggak ada, terus dilaksanakan dulu, nggak usah takut-takut. Makanya saya pindah kemana, dia ikut kemana aja, dia urus saya. Sampai saya makan, syuting juga diurus, ditanya sama anaknya, itu papa sudah makan belum? Tolong perhatiin. Iya. Nah, padahal diperhatiin sama anak-anak, dia tapi cerewet. Cuman orangnya hatinya baik sekali. Dia yang tidak nampakkan dengan mulut. Tapi dia perhatikan, cerewet, tapi benar. Semua diurus, ditertibkan sama dia. Nah, ini saya alhamdulillah dah. Ya, ibu sampai ya umur sekian, 73 tahun ya. Sama saya nggak ada keburukan apa sahpun, dan saya nggak punya pikiran macam-macam, ya kerja aja saya, nggak masalah dah. Itulah yang saya rasakan. Saya mohon ya warganet, tolonglah permisa, bantu doalah untuk saya supaya saya tegar kuat, dan ibu juga supaya diterima lah di sisi Allah yang Maha Kuasa, diampunkan dosa-dosanya ya warganet ya. Saya mohon banget, tolong ya doanya. Namanya Leiwati Hasibuan binti Ahmad Hasibuan. Tolonglah, saya mohon banget. Kenapa? Kita sama kitalah kalau menolong. Kalau bukan sesama muslim, siapa lagi?
ya, organik ya. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.